Macam, jadi kita. Assalamualaikum dan selamat datang. Waalaikumsalam. Wow. Selamat datang ke... Aku pun tak sure actually. Datang-datang terus pegang mic. Datang lah, datang okay. Pegang mic, berbual-bual. Okay, memandangkan kita semua macam selalu ada ura-ura nak bikin podcast. Kan? Betul, betul. Jadi aku take the initiative untuk panggil korang semua untuk bikin ni video cast atau podcast ni lah. Episod ni kira pilot. Ya, yeah, pilot lah kita. Pilot project. Okay. Project. So pilot agak-agak project, dengan, kan? Dengan muka yang kita-kita ni kan. Agak-agak apa title dia? Tak saja jadi pilot. Tak ada idea. Serius no idea. First word dia mungkin empat dalam bahasa Jerman apa? Dah pakai bahasa Jerman. Kalau pakai bahasa Jerman, pun tak nampak macam style. Siapa-siapa tahu. Ini confirm lah kau. Jerman. Kalau Spanish, Spanish. Kau ada Spanish. Boleh. Ha? Quattro eh, Quattro eh. Quattro. Kan? Aku cuma tahu un, dos, tre. Quattro lah. Ali, Ali, Ali. Nombor empat kira. Ali, Ali, Ali. Kita semua ada common interest. Yes. Common. Common, common, common. 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 Interest. Masa dia cakap common interest tu, otak aku dah fikir. Ni aku tak pinjam duit. Macam ada interest. Bukan tu. Bukan. Bukan tu. Bukan. Common interest. Kalau, kira. Kalau pinjam duit dengan aku pun, aku tak charge interest lah. Oh, okay, okay. Bagus, bagus, bagus. Flat rate. Tak, tak. Jangan semua orang datang. Semua boleh pinjam dengan dia. Common interest. Okay. Common yes, interest yes, kita. Yes. Yang kita selalu buat kegiatan luar rumah. Betul. Iaitu main bola. Main bola. Bola, yes. 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 Seperti maklum, kita semua sekarang ni dalam satu pasukan lah. Yes, correct. Hmm. Pasukan bola sepak dramatis Singapura, itu so, dia. So aku rasa pasal kita pun tak plan apa topik nak cakap kan? Okay. Ya, yeah, kita, so, kita... Ya, nanti kita bilang apa kalau audience dengar kan. Ini betul-betul bukan macam gimmick ke apa. Kita betul-betul tak ada tahu. Planning. Dia mula dengan WhatsApp group. WhatsApp group, tiba-tiba, terus jalan. Itu yang aku pelik tu. Right? So kita tahu kita semua pemain bola sambilan lah. Yes. Dia yang mungkin secara profesional lah dulu kan. Kan? Biasa. Cik. Yang gini-gini dia tu nampak. Itu nampak je lah kan. Tapi nak sebut pro tu. Professional. Professional, yes. Professional. Korang jangan orang putih sangat dengan aku. Yeah, jadi sambil tu kita perkenalkanlah diri kita. Okay. Okay, kamu lah. Eh, kat aku. Kau tahu siapa. Kau tahu siapa. Okay. Okay, aku Amy kecil kan. Ya, orang kenal as Amy kecil lah. Cara kau pegang je nampak sangat MC. Yes, tahu. Memang. Yes, memang. Yes, yes memang. Direct. Ni nama dia hashtag riak. Hashtag riak. Okay, Amy kecil yang orang kenal lah. Tapi kalau korang tanya semua kubur, confirm orang kenal aku. Tanya siapa? Semua kubur. Kenapa? Mestilah. Satu hari dia pergi sana. Jadi orang dah kenal. Orang in advance lagi. Kubur? Kita ya. Korang macam yo-yo oh dengar. Ini betul tak betul? Apa ni dengan ni? Tak adalah. Biasa Amy kecil penggiat seni je. Itu. Ya, yes. Betul. AK Entertainment. AK Entertainment. Kecil-kecil lah. Biasalah. Dia bikin tadi dia. Bukan. Tadi riak, sekarang humble. Ya. Dia kena main ulu tarik. Kadang-kadang kita pergi riak tinggi. Riak dia relax. Terus relax. Tak tahu lah. Dia ni macam mana ni sekarang? Bila profesional tu aku riak kan. Bila ada boleh riak kan. Sejak bila bermain dengan dramatis? Okey, sejak bila bermain dengan dramatis? Okey, daripada umur 14 tahun. Okey. Position? Position first kali main dengan diorang was striker. Cik, kau dengar aku cakap orang putih, was striker. Striker. Wow. Habis, kalau Melayu? Melayu striker kira rimbatan. Kau memerang. Penyerang ya, penyerang. Boleh rimbatan. Rimbatan. Pasal aku main rimbat je dia. Kau rimbat. Korang tanya soalan tiba-tiba. Striker apa? Nasib baik aku tak cakap striker carom tu tadi. Betul lah, kau cakap betul lah position English. Striker lepas tu? Lepas lepas striker, kira macam bila along the way tu, tiba-tiba macam along banyak. The way. Yes. Dalam perjalanan, along the way kan. Dalam perjalanan, banyak pula player-player yang nak main striker lah. Sekarang, nak main sekarang aku player. Main defend lah. Apa lagi? Sekarang. Sekarang boleh main right atau left back. Oh yes, biasa lah. Dia daripada atas, striker. Turun. Tak turun-turun. Tak, aku turun. Aku turun midfield. Midfield tu.
Midfield main right wing, main terus, lepas tu terus defend lah. Defend. 2 years lah, baru 2 tahun lah actually. Baru join Dramatis. Aku join, aku main left wing dulu lah. Left wing dulu. Pasal biasa lah, kau masuk team, nanti orang tanya, kita nak kena humble lah. Mana-mana pun boleh. Kau humble? Betul lah. Betul lah. Oh, aku masuk, okay, aku join, aku masuk main left wing. Sayap kiri. Aku baru. Sayap kiri. Eh. Okay. Sayap kiri. Sayap kiri. Ya, right. Then, the time move on, slowly team rotate banyak game. Then, makin ke tengah, CAM. Kira nampak word CAM. CAM. Dan striker. Sekarang lock lah dekat situ dua lah. Okay. Untuk aku, was 2018 ke 19 dulu? Position. Position. Striker sih. Cuba penyerang. Nampak? Semua masuk. Oh, banyak banyak masuk. Tengok, tengok rambut. Tengok rambut dah tahu. Rambut striker. Rambut Crespo. Bagi Zlatan. Zlatan. Crespo. Crespo. Nama glamour aku. Zlatan nampak? Eh, bukan lah. Pak Atan. Pak Atan. Ada kebun. Bersila juga? Tiba-tiba macam keren. Macam best. Dia sandar. Dia nak kena santai lah kan. Relax. Ni santai sangat ni. Sekarang? So sekarang bila Pak 2020, last year 2023 sampai sekarang lah. So come back. One of my good. Tak nak pakai nama betul eh? Kau nak kasi nama tu juga eh? Orang mesti kenal dia, hebok je. Tak, kalau nama betul orang tak kenal. Tak kenal lah. Hebok yang orang kenal. Nama tu orang panggil Is. Is? Is? Oh. Oh. Macam tak kena. Tak kena. Macam tak kena. Tak kena. Is. Is barang baik. Is barang baik. Is barang baik. So sekarang position CDM lah. Motor CDM. Yeah, CDM. Oh. Mungkin stamina dah tak macam 25 years ago. Teruk bro. CDM panjang apa? Melayu. Betul. Melayu. Confirm tak confirm? Melayu. Pertengahan. Eh. Perjuangan. Eh. Kedidikan. Eh. Macam lain jadi. Aku tak tahu apa. Apa best sekali? Ni kalau repeat ada chance salah ni. Mesti lain sekali je. Cakap sekali je. Dia cakap sekali je. Kau repeat lain sekali. Apa? Perjuangan. Tak, per dia semua betul. Dia cakap sekali dia. Satu kali umbus macam itu. Siapa nak dengar sekali? Tengoklah. Kau repeat. Betul tak? Apa dia? Cik, dia nak soalan lah. Dia betul-betul nak soalan lah. Minat main bola sejak bila? Oh, sejak kecil lagi. Eh, suara DJ. Suara dalam. Primary school. So, primary 4 dah main untuk sekolah. 4, 5, 6. Tapi jangan terpanjat. 7, 8 main untuk sekolah. Itu kira paling pandai lah. Sama-sama. Dia kira pandai lebih je. Dia nak kena stay back primary school lagi 2 tahun. Seven mono eh. Mono tu. Eh, tak boleh, tak boleh. Tak boleh cakap gitu. Tak boleh. Oh. Aku extended. Extended. Betul. So, bila aku masuk set 1, so aku tak dapat dipilih untuk terminate secondary. Sebab aku dah over age. So, set 3 baru aku dapat main. Habis. So, set 1, set 2 kira diorang dah selected lah. Kau tak boleh main lah? Tak boleh main lah. Over age lah? Oh. Pasal that time, B-boys. Adakah kau overage dan juga oversize? Oversize? Dulu tak. Dulu tak. Dulu. Aku tanya je. Defensive lah ni. Oleh. Tak. Dulu tak eh. Izzat, dulu tak ada oversize. Tak. Dulu okay. Dulu dah cute, babe. Tough club. Kau jangan tekan. Tough club, Syar. Tough club. Dulu. Aku bodoh. Aku tough club betul-betul. Itu tak betul. Terlepas tu. Kau semua kau main angkut dia. Tough club kau kan. Aku kena pergi tough club tau. Pagi-pagi lari. No, pagi-pagi aku nak kena nyanyi dengan aku principal. Madam Daulat. Itu part of tough club. Kena nyanyi. Dia cinta aku tanya lah. Nyanyi national anthem. Okay. Dengan pledge. Aku dah tak faham tau tough club macam mana ni. Okay, aku explain eh. Okay. Aku tak report tough club. So, nama aku dah naik lah kira. So, every morning aku nak kena. Oh, kira itu kau kena punish pasal tak report. Aku ingat tough club ada nyanyi tak kira apa. Dia suara aku okey sekarang. Macam kau sekarang. Primary 1 kita dah start main bola bawah blok. Bola butterfly. Time kau masih ada main bawah blok. Sekarang bawah blok ada, eh? Ada. Aku lain, kaki bukit. Apa kaki kampung, bukit? Tak ada bawah blok. Apa? Ada bawah blok. Bawah kampung.
Kau punya family 7, family 8 je dah lain dengan aku. Dia dah lost family 7, family 8. Macam mana? Bola butterfly tu lah. Bola plastik tu kan. Bola plastik tu. Masa boleh pergi kedai mamak beli, kan, biru. Beli gantung punya. Dia, dia, kan, aku tahu itu benda yang masalah dia ada satu ritual tau. Main bunduk, bola ritual? Tu. Taklah macam sembah-sembah tu. Ada. Lagi tak pecah tak balik. Betul. Ada, dia tak pecah, dia tak hilang termasuk longkang yang tak boleh ambil kan. Betul. Tak balik. Secondary school aku dah main untuk National Under 16 dengan Tiber Rovers. Then after that kalau football career lah aku berubah football. Tiber Rovers aku itu main SAF. Itu dah kira SAF. Pro tu. Taklah, ini youth lah, youth level lah. Oh, masih humble ya. Youth level lah. Yeah, from club national tarik. Then SAF, SAF under 18, lepas SAF under 18 aku main Woodland Prime League. Woodland Prime League, then Woodland Wellington ni. Woodland Wellington. Prime League, Prime League S League lah. Tapi tak dapat duduk S League lah. Kira Prime League dia reserve league lah. Tapi dah ada bergaji ya? Dah bergaji lah. Bergaji kalau kita nak buat bergaji kita buat nanti. Dia punya ni cerita pun boleh panjang lah pasal gaji. Betul. Best juga. Okay, then, kita sambung. Then last aku main Paya Lebar Punggol. Kira league juga. Kira reserve league. Reserve league S League. Macam, jadi kita.